Pemirsa, IKIP PGRI Bali menggelar workshop pembekalan calon wisudawan yang mengambil tema Change Your Mind, Change Your Life di Auditorium Reda Gunawan di kampus tempat. Workshop ini bertujuan menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan dalam diri calon wisudawan. Workshop diikuti 95 orang calon wisudawan dan badan eksekutif mahasiswa berlangsung selama satu hari. Ketua Panitia Putu Meding Edi Gunarto mengatakan workshop kali ini untuk menyikapi Kementerian Ristek dan Dikti yang begitu cepat mengeluarkan aturan regulasi yang intinya untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Regulasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas output yang bermuara kepada penghapusan kesan bahwa perguruan tinggi hanyalah pencetak pengangguran intelektual. Rektor IKIP PGRI Bali Dr. Madi Suwarto mengatakan dengan diadakannya workshop ini bisa menanamkan jiwa kewirausahaan kepada mahasiswa untuk kedepannya tidak hanya berpikir menjadi seorang pegawai atau pencari kerja. Kedepan, Madi Suwarto menginginkan lulusan IKIP PGRI mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu menjadi seorang wirausaha. IKIP PGRI Bali juga sudah menanamkan kepada mahasiswa sejak semester kecil sampai semester akhir, selalu diberikan bagaimana menjadi atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menanamkan jiwa wirausaha kepada mahasiswa yang sekarang juga calon wisudawan untuk kedepannya tidak berpikir menjadi seorang pegawai negeri, tidak berpikir seperti itu. Yang kita inginkan bagaimana dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Keinginan saya adalah alumni kami nanti, mahasiswa kami nanti adalah menjadi seorang wirausaha. Itulah sebenarnya kita tanamkan kepada mahasiswa yang semenjak semester kecil dari semester 1 bahkan sampai semester akhir kita selalu memberikan di samping mendapat secara reguler dalam kurikulum, dalam proses belajar mengajar, juga kita selalu ketika mengajar ke kelas selalu memberikan informasi terkait dengan bagaimana menjadi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Dalam pemaparannya, narasumber Nyoman Nirke berpesan para wisudawan, kalau sudah tamat kuliah, jangan diam, melainkan harus mengambil setiap peluang pekerjaan, apa yang bisa dilakukan, dan jangan cuma menunggu. Menurutnya masih banyak peluang kerja yang bisa digarap di Bali ini. Iya, seperti saya bilang tadi, kalau sudah selesai keluar dari S1, ini kan baru keluar dari pendidikan ini. Jangan langsung pakum, langsung tancap gas lah, ambil kerjaan apa mestinya kan. Walaupun tidak jadi guru, kalau mau jadi pengusaha, cepat bergaul atau sama yang sudah lebih mengerti gitu. Dan cari, kalau pergi kemana-mana, lihat apa yang bisa digarap. Jangan cuma jalan-jalan. Kalau jalan-jalan tuh melihat, oh ini kurang ini, itu. Masih banyak, banyak yang bisa digarap di Bali ini. Pada kesempatan tersebut juga diisi acara penggalian dana untuk mengirim atlet IKIP PGRI Bali ke Palembang dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa Perguruan Tinggi PGRI se-Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 27 April 2017 mendatang. Saputra